啊，奉主的圣名来讲道。Dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan。啊，感谢神有机会来到我们格宝教会。bersyukur pada Tuhan ada kesempatan untuk datang ke gereja Kopok。啊，格宝教会我来这边有协助过灵恩布道会。Saya pernah bertugas di gereja Kopok membantu KKR。啊，当时候的注目传道是杨德提传道。Waktu itu pendeta yang bertugas adalah pendeta Tertius。啊，当时候的教会是。 Uh, waktu itu saya datang itu uh, aula uh, lumayan kecil. Uh, nah uh, dan kali ini saya datang lihat aula sudah lebih besar, ber, saya senang sekali. Uh uh waktu itu uh, saya bisa bertugas di sini karena membantu STT waktu itu di Bandung. Uh, 也有来过一次，哈、啊。Jadi pernah datang sekali. Ah, 也是安息日的领会。Waktu itu juga pernah memimpin Sabat hari Sabtu. 会堂好像是在那个地方，哈、啊。 Rasanya tuh Allah di sebelah sana ya. Jadi kali ini saya yang kali yang ketiga datang ke gereja saya sekali bisa datang ke sini dan bisa berbagi firman kebenaran Tuhan. bersyukur sekali bisa datang ke sini dan bisa berbagi firman kebenaran Tuhan. Malam ini judul firman Tuhan itu ikut Yesus. Waktu Tuhan Yesus mengabarkan Injil di dunia, ya pengikutnya adalah ribuan bahkan puluhan ribuan. Nah, uh, di Di antara rib, ribuan dan puluhan ribu orang pengikut Yesus ada dua keadaan. Ah, uh, Jadi ada puluhan macam motivasi orang mengikuti Yesus. Nah, uh, Tapi dua keadaan ini seperti apa? Ah, uh,

Waktu itu Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Dia terlebih dahulu melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Alkitab mencatat bahwa Yesus secara proaktif memanggil mereka. Lalu mereka ikutlah Yesus. Uh. 后来又来到了西比泰的儿子雅各跟雅各的弟弟约翰那里。Lalu Yesus terus berjalan dan dilihatlah Yakobus anak Sebedius. Yesus 也一样的主动的来招呼他们。Yesus juga dengan proaktif memanggil mereka. 那他们也舍了王来跟从耶稣。Akhirnya mereka ikut mengikuti Yesus. 那再看第二章十四节。Pasal dua ayat p a t b l a s 耶稣又来到亚勒腓儿子利未那里。Lalu Yesus terus berjalan, ia melihat Levi, anak Alfius. 那这个利未呢？他是坐在税官上。 Lewi anak itu duduk di rumah cukai. Oh, adalah pemungut cukai. Yesus juga sama, Tuhan Yesus juga proaktif memanggil dia. Lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, yang sama, dia langsung meninggalkan pekerjaannya lalu mengikut Yesus. Yesus.

Pada saat itu mereka sedang mengerjakan pekerjaan mereka masing-masing. Akan tetapi lima orang ini mereka meninggalkan pekerjaannya itu lalu mengikut. Mereka bersedia mengikuti Yesus. Sudah pasti di antara mereka lima orang ini ada menjadi murid Yesus di antara dua belas murid. Inilah keadaan pertama di mana orang mengikuti Yesus. Yaitu Tuhan Yesus secara proaktif memanggil mereka. Dan mereka juga bersedia mengikuti Yesus. Dan macam kedua orang yang mengikuti Yesus. Yeah. Markus pasal 1 ayat 4 ayat empat. 那人出去，倒说许多的话，把这件事传开了，叫耶稣以后不得明明的进城，只好在外边旷野地方，人从各处都救了他来。啊，再看第二章的十三节。耶稣又出到海边去，众人就都救了他来，他便教训他们。 这两节圣经记载另外一种情形。dua a y a n i membahas t e n t a n keadaan yang b r e d a 啊，主耶稣他来到旷野，也来到了海边。Tuhan Yesus datang ke padang gurun dan juga datanglah ke Pesisir pantai, mengapa Tuhan Yesus pergi di padang gurun dan juga di pesisir pantai? Yang terpenting, karena di sana ada banyak orang mengikuti Yesus, Tetapi mereka mengikut Yesus karena ingin dapat disembuhkan. Kelihatannya, mereka ingin mengikuti Yesus, tetapi mereka ingin Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka mengikuti Yesus karena ingin mendapatkan keuntungan dari Yesus. Oleh sebab itu Yesus tidak bisa terang-terangan masuk ke dalam kota. oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi ke padang gurun dan juga ke tepi pesisir pantai. Tapi orang-orang ini masih terus mengikuti Yesus. Mengapa mereka mengikuti Yesus?

mereka pasti menemukan Yesus. Orang-orang seperti ini bukan Yesus proaktif memanggil mereka. tetapi mereka merasakan keselamatan dari Yesus. Mereka berasa bahwa Yesus bisa dipercaya. 人少的旷野，或者是人少的海边。tidak peduli Yesus ada di padang gurun di mana orang sedikit atau di pesisir pantai di mana orang banyak. Mereka bersedia mengikuti Yesus. 这些人并不是耶稣主动呼召他们。orang-orang seperti ini bukan Yesus proaktif memanggil mereka. 哦，是他们自己愿意来跟随耶稣。tapi mereka sendiri yang bersedia mengikuti Yesus. 哦，在这么多跟随耶稣的人当中，di antar orang banyak yang mengikuti Yesus. 好，大概我们可以分出这 Kita bisa membagi dua keadaan Orang yang mengikuti Yesus Hari ini kita yang menjadi jemaat Tuhan Kita juga bisa membagi dua keadaan ini Dalam mengikuti Yesus Ada orang sejak kecil Dia sejak lahir Sudah lahir di keluarga yang percaya Tuhan seperti sama dengan Tuhan memanggil kita, sehingga kita bisa lahir di keluarga Kristen. Oh. Jadi, kita secara alami, secara proaktif mengikuti Yesus, sama seperti Tuhan proaktif memanggil saudara. Tidak perlu saudara panggil amal. Kita sendiri pun belum ada pengalaman pribadi, tapi kita sudah berada di jalur mengikuti Yesus. Ini adalah anugerah yang khusus Sama seperti dalam Alkitab Tadi lima orang yang dipanggil Tuhan Tuhan Yesus melihat mereka memanggil mereka Mereka juga bersedia mengikut Yesus Jadi kita lahir di keluarga Kristen. Sama seperti lima orang yang tadi dipanggil. Belum kenal Yesus sama sekali. Belum memiliki pengalaman pribadi di mana kebaikan menerima Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah proaktif memanggil saudara. Intinya di mana? Harus sama seperti lima orang ini. Tinggalkan semua ikutlah Yesus. Kalau Tuhan proaktif memanggil saudara, tapi kita tidak bersedia mengikuti dia, jadi panggilan ini tidak ada artinya. Karena sampai akhirnya saudara tidak mengikuti Yesus. 也有一些人，他并不是出生就在教会的家庭里面长大的。Ada orang dia dari kecil sejak lahir tidak di dalam keluarga Kristen. Oh, dia 是不是信徒啦？Dia bukan jemaat. Oh，他慢慢长大之后。 Tapi setelah dia tumbuh besar, dia melihat kasih karunia Tuhan, melihat keselamatan Tuhan, dia kenal Yesus. Jadi tidak peduli Yesus berada di mana, kita tuh bersedia mengikut Yesus. Jadi di antara jemaat, kurang lebih ada dua keadaan seperti ini. 这两种情形不是好跟不好的问题啦。哦，不管你是啊，出生就在教会的家庭里面的，或者是后来长大才认识不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不，不， semua yang paling penting apa kita Apakah bersedia atau tidak mengikuti Yesus kalau Tuhan Yesus proaktif memanggil saudara tapi saudara tidak terima juga tidak bersedia mengikuti Yesus jadi Tuhan Yesus panggil saudara secara khusus tidak ada artinya. ceweng ada jemaat yang sudah sejak lahir dia hidup di keluarga Kristen, tapi sampai akhir dia tidak ikut Yesus. Dia sudah pergi. Anugerah dia sampai dia tidak ikut Yesus. dia tapi ada orang setelah dia besar Dia sudah tidak ikut Yesus. dia ikut Yesus. Dia tapi dia ikut hanya setengah jalan. Ikut seperti ini juga tidak ada artinya. Jadi kita di dalam tuh, di dalam gereja, Tidak peduli apakah Tuhan Yesus panggil saudara secara proaktif. Ini adalah kasih karunia yang khusus. Atau kita yang sudah besar nanti baru mengalami keselamatan. Ini juga karunia yang khusus. 我们都要来继续跟随耶稣。kita harus ikut terus Yesus。好，我们的跟随才有价值。dengan demikian mengikuti Yesus baru ada nilainya。我们所跟随到最后的，才能够得到耶稣的救赎。mengikuti Tuhan sampai akhir barulah mendapat keselamatan。啊，所以求主帮助我们。biarlah Tuhan membantu kita。啊，让我们不管是出生就在教会里面的，jadi tidak peduli apakah kita lahir di keluarga Kristen。或者是后来才进到教会里面来跟随耶稣的。atau yang sudah besar baru menerima Yesus. Kita harus tahu mengikuti Yesus itu nilainya di mana. Lalu kita tetap terus mengikuti dia. Sampai akhir. Dengan demikian kita baru mengetahui keuntungannya mengikuti Yesus. Nah, selain di dua keadaan ini, di dalam sini dicatat, 啊，有四种不同动机的人来跟随耶稣。Ada empat motivasi m e n i k u t Yesus. 不同动机就会产生不同的结果。Motivasi a n g berbeda, hasil akhir juga berbeda. 所以跟随耶稣的动机很重要。Jadi motivasi mengikut Yesus itu sangat penting. 什么动机对我们在跟随耶稣的这件事情来说？ Kalau kita melihat motivasi kita mengikuti Yesus, jadi kita bisa mengetahui kita apakah bisa atau tidak mengikuti Yesus sampai akhir. Jadi motivasi bukan masalah benar atau salah. Tapi masalahnya apakah bisa mengikuti sampai akhir? Di dalam kitab Injil dicatat, ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. Oh, Ketika kita membahas, uh, membaca ayat-ayat e tersebut, dari ayat-ayat itu kita bisa menarik empat macam motivasi orang mengikuti Yesus. Yang pertama, 我们看马可福音的第一章。马可福音的第一章。马可斯，篇一。啊，三十二到三十四节。天晚日落的时候，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前，合成的人都聚集在门前。耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多鬼。 不许鬼说话，因为鬼认识他。啊，这里记载主耶稣很忙碌。Ah,、啊、一直到天晚日落的时候才能够回到他的住处。Dia menjelang malam sampai matahari terbenam baru lah dia pulang. 啊，当他回到住处的时候呢？Ketika dia pulang. 啊，还有人带着一切害病的。Masih banyak orang yang membawa orang yang sedang sakit. 还有被鬼附的，他们就来到耶稣的跟前。他们来到耶稣的跟前。啊，不但这些人来了，不是只有这些人来了，全城的人都聚集在耶稣住的门前。全城的人都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都聚集在耶稣住的门前。哦，全部的居民都 Mereka tuh orang yang sakit, bahkan ada yang dirasuk setan. Mereka datang ke hadapan Yesus untuk apa? Orang-orang ini mengapa hari sudah malam Sudah matahari terbenam datang ke hadapan Yesus Sebab mereka sedang sakit setan Sangat kesulitan sekali mereka mendengar bahwa Yesus ada kuasa menyembuhkan dan mengusir roh jahat Jadi mereka bersedia disembuhkan oleh Yesus dan bahkan diusir roh jahat Mengapa orang-orang banyak ini datang ke hadapan Yesus Agar dapat disembuhkan Dan Tuhan Yesus tahu mereka butuh itu Oleh sebab itu menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam sakit dan mengusir banyak setan jadi orang-orang banyak ini mereka datang ke hadapan Yesus untuk disembuhkan Dan Yesus menggenapi kebutuhan mereka menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat Agar mereka yang sakit dan yang dirasuk setan mereka mendapatkan betul-betul damai sejahtera yang mana yang tidak baik dalam hal ini? Sudah pasti baik semua. Agar orang-orang ini semua mendapatkan damai sejahtera. Orang-orang ini mau ngikut Yesus karena mau disembuhkan. 跟心灵上的需要。mereka ada kebutusan kebutuhan jasmani dan rohani. 主耶稣有全平，也给他们所需要的平安。Tuhan Yesus ada kuasa bahkan memberikan kebutuhan mereka itu damai sejahtera. 难道这不是传录音的的一个方式吗？Bukankah ini adalah salah satu cara untuk menginjil? 让人从平安当中来认识耶稣啊！Agar manusia dari damai sejahtera mereka mengenal Yesus. 哦，所以这一种为了变得医治来跟随耶稣的人很好啊，很正常啊，很正当。 Bagi orang yang sakit mendapat disembuhkan ini hal yang sangat baik yang sudah lumrah seperti itu Tapi dari sisi mengikut Yesus Bila kita mengikuti Yesus demi untuk disembuhkan Kita seringkali menemui satu kefrustasian. Di dalam kitab Lukas mencatat 耶稣曾经医好十个长大麻风的。Tuhan Yesus pernah menyembuhkan sepuluh orang penyakit kusta。啊、哦，让这十个本来长大麻风没有办法得医治的。Tadinya sepuluh orang penyakit kusta ini tidak dapat disembuhkan。啊、哦，主耶稣怜悯他们。Lalu Tuhan Yesus bermerahati pada <就 S 2> mereka。医好了这十个长大麻风的。Sepuluh orang penyakit kusta ini semuanya sembuh。主耶稣交代他们。Tuhan Yesus berpesan。你们去让祭司查看。Pergilah ke.、Uh, So, Nabi untuk diperiksa, oh, kiai Imam untuk diperiksa. Lalu guna, kalian harus bersyukur menggunakan apa yang diajarkan Musa tentang pengorbanan uh, untuk pengorbanan kesembuhan. Artinya bahwa dia sudah sembuh. Di dalam hukum Taurat dicatat. 一个长大麻风的病得医治，不是你说好了或是他说好了就好了哦。jadi bagi al-qur'an kita orang sakit kusta bukan berarti saya berkata kamu sembuh orang lain berkata sembuh bukan begitu。重点就是要让祭司查看，祭司认证你是好的。intinya imam harus membuktikan dan berkata itu sembuh。那当你的 ya. Begitu kustanya sembuh harus memberikan korban persembahan. Sebab menyembuhkan sakit kusta ini bukan karena kemampuan manusia, manusia tidak bisa menyembuhkan. Sampai hari ini teknologi begitu maju. Penyakit kusta masih belum bisa disembuhkan. Jadi kalau penyakit kusta bisa disembuhkan semuanya itu bersandar atas kasih karunia Tuhan. oleh sebab itu dalam hukum Taurat dicatat bila engkau ada sembuh dari penyakit kusta harus dibuktikan oleh imam baru setelah sembuh dan memberikan korban persembahan. Jadi penyakit bisa disembuhkan ini semua datang dari Tuhan. Sepuluh orang yang sakit kusta semua sembuh. Tapi akhirnya hanya ada satu orang yang kembali dan berterima kasih bersyukur pada Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang. Dia berkata, 他说：“医好的不是有十个吗？” yang disembuhkan bukannya sepuluh ya？另外九个到哪里了呢？yang sembilan kemana？十个得医治？sepuluh yang sembuh？九个不见了？sembilan hilang？十个得医治？sepuluh telah sembuh？到最后只有一个来跟随耶稣。sampai akhirnya hanya satu yang mengikuti Yesus。一个人如果是为了单纯为了病得医治， Kalau satu orang dia dengan polos mau mendapatkan kesembuhan, dia betul mendapatkan kasih karunia dan juga damai sejahtera. Dia betul mutlak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, dia mengikutinya. Tapi dari sisi mengikut Yesus, Jadi dari antara 10 kemungkinan 9 sudah hilang. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. yang 9 ke mana kemanakah mereka? 什麼時候你來跟從我啊? hanya satu yang mengikut Yesus. Ini adalah tipe orang yang mengikut Yesus karena demi disembuhkan. Henjongi mudah sekali setelah disembuhkan kebutuhan sudah dipuaskan tidak ada alasan lagi mengapa harus ikut Yesus jadi akhirnya sama seperti sembilan orang yang telah sembuh tidak bisa terus mengikuti Yesus sangat disayangkan tipe orang kedua 我们看约翰福音第六章。约翰福音的第六章二十四节到二十六节。约翰福音的第六章二十四到二十六节。众人见耶稣和门徒都不在那里，就上了船往加百农去找耶稣。 既在海那边找着了，就对他说：“拉比是几时到这里来的？”二十六节，耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神机，乃是因吃饼得饱。”哎，主耶稣曾经变饼给五千人吃饱。 Tuhan Yesus pernah memberi makan lima ribu orang sampai kenyang Sampai sisa dua belas keranjang Mujizat ini kita tahu betul Setelah Tuhan Yesus mengadakan mujizat ini Pada saat itu terjadilah suatu peristiwa Akhirnya mereka memanggil Yesus adalah Raja orang Yahudi 耶稣来了，他不是为了要当属世犹太人的王啊！Jesus datang bukan untuk menjadi raja orang Yahudi secara dunia。啊，所以耶稣赶快离开他们。Jadi oleh sebab itu Tuhan Yesus pergi meninggalkan mereka。啊，交代门徒说：“你们渡船到对岸去。” Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke sana, saya mau ke atas gunung berdoa." Jadi, pada saat itu mereka tidak bisa menemukan Yesus. Mereka mulai panik, "Cepat-cepat mencari Yesus, Tujuan mencari Yesus untuk apa?" Bukan untuk menjadikan Yesus sebagai raja, tetapi

方式来找耶稣. Begitu banyak cara mencari Yesus. Oh, Bisa melihat mereka begitu sangat ingin ketemu. 没有找到耶稣不行啊. Tidak ketemu Yesus rasanya tidak boleh. 一定要找到耶稣. Harus ketemu. Oh, oh, Jadi mereka sangat giat. Oh, mereka juga sangat sabar. Mereka juga sangat sabar. Jadi waktu itu mereka bisa mendapatkan makanan dari Tuhan Yesus Penuh dengan iman Ada iman, ada kesabaran, ada giat Bukankah semua ini bagus Bukankah ini semua adalah hal yang sangat dibutuhkan dalam iman kerohanian Ketika mereka ketemu Yesus Oh oh. Lalu mereka berkata Yesus oh uh, sa Pada saat kapan kau tiba di sini? Oh ah, kami kami mencari kau begitu susah payah. Kau datang kapan? Kau tiba di sini sampai kami baru menemukanmu. 应该吼、哦，耶稣要赞美他们嘛？Harusnya Yesus memuji mereka ya。哇，你们怎么这么有信心？Kalian begitu beriman sekali。你们怎么这么热心？Begitu giat sekali。哦、啊，怎么这么有耐心？Begitu sabar sekali。啊、么么有没有找到我不行。Tidak ketemu saya rasanya tidak boleh。是但是耶稣知道啊。Tapi Yesus tahu。你看耶稣怎么说了？Lihat apa jawab Yesus。二十六节，耶稣回答说：“我实实在,在在告诉你们，你们找我不是因为见了神迹，乃是因为。” jadi maksudnya bukan karena engkau melihat mujizat ini lalu mengenal Yesus yang benar Allah yang benar begitu beriman begitu bersabar demi mencari saya ya karena ingin makan roti dan kenyang ini tipe orang kedua motivasi mencari Yesus. Demi mendapatkan roti dan makan kenyang. Bagi kita hari ini yaitu demi kebaikan secara duniawi. Sebab saya percaya Yesus dapat ini, dapat itu. Oh, Berda, percaya Yesus malah mendapat banyak berkat. <susus> ini adalah berkat secara duniawi. Mendapatkan keuntungan secara duniawi. Oh, Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan duniawi untuk mengikuti Yesus, pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Pada saat itulah mungkin kita tidak dapat terus mengikuti Yesus. Rasanya tidak ingin lanjut. Karena Tuhan Yesus tidak memberikan apa yang saya mau. Yang saya mau itu ini. Tapi Tuhan Yesus tidak berikan. Apakah kita masih beriman terus lanjut Atau mungkin pada akhirnya kita jadi lemah Sebab kita tidak mendapatkan apa yang kita mau di dunia ini Motivasi kita apakah ingin mendapatkan roti dan makan kenyang Tapi Tuhan Yesus akhirnya juga tidak memberikan roti lagi Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau Lalu mereka sudah pasti lambat laun mulai meninggalkan Yesus. Jadi, apabila kita ingin mendapatkan keuntungan duniawi mengikuti Yesus, Tuhan Yesus berikan pada kita bukan dunia ini. Jadi, pada akhirnya kita tidak mendapatkan keuntungan dunia yang kita inginkan. Rasanya mengikut Yesus itu tidak ada gunanya, Akhirnya meninggalkanlah Yesus. Keadaan yang ketiga mengikut Yesus. Markus pasal 3, Markus pasal 8, Markus pasal 8, Markus pasal 11 13 法利赛人出来盘问耶稣，求他从天上显个神机给他们看，想要试探他。十二节。耶稣心里深深的叹息说：“这世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这世代看。”十三节。他就离开他们，又上船往海那边去了、哎。这里记载法利赛人来试探耶稣。

求看神迹的啦。mereka mengikuti Yesus demi untuk melihat suatu tanda mujizat. 当时候耶稣已经行了好多好多神迹奇事了。pada saat itu Tuhan Yesus sudah mengadakan tanda heran dan mujizat begitu banyak. 哦，如果我们读约翰福音二十章来看的话。kalau kita lihat Yohanes pasal dua puluh. 还有二十一章。dan pasal dua satu. 那边都有记载啊。di sana banyak dicatat. Yesus 所行的神迹哦，不只是这些记载的啦。Yesus sudah banyak. Yesus mengadakan banyak mujizat bukan hanya ini saja, masih banyak yang lain. Kalau satu persatu dicatat, rasanya satu dunia ini tidak cukup untuk dicatat. Jadi artinya mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan hanya dicatat di Alkitab saja. Nah Yesus di mana Tuhan Yesus mengadakan tanda mujizat? Di Galilea, daerah sana. 在犹大地呀、啊，那个地方。 Di daerah sana tuh rasanya lahannya tidak besar. Area begitu kecil banyak sekali tanda heran mujizat. Coba saya bertanya apakah orang Farisi tidak melihatnya? Sudah pasti pernah lihat. Tapi mereka tidak puas. Mereka masih mau menuntut Yesus mengadakan tanda heran mujizat. Jadi mereka mengikuti Yesus. 是为了看神迹来跟随耶稣的。有神迹就有信仰。有神迹就有信仰。没有神迹就没有信仰。他把神迹等于信仰。 Jadi mereka menganggap bahwa mujizat ini adalah sama dengan iman Koranian Ini adalah iman Quran yang sangat berbahaya. Sebab iman Quran kita bukan sama dengan mujizat. Mujizat itu adalah menuntun kita masuk ke dalam iman Koranian Tapi mujizat bukan keseluruhan dari iman Koranian kita. Orang Farisi menganggap tanda heran mujizat sama dengan

一个邪恶淫乱的时代，求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他看。耶稣就离开他们去了。啊，主耶稣在这里讲一件很严肃的事情。耶稣 berkata di sini sangat serius kali。他说，一个邪恶淫乱的时代，angkatan yang jahat tidak setia，求神迹，menuntut suatu tanda。 Yesus berkata sudah tidak ada Artinya Muji jatanda heran di dunia ini akan satu masa tidak ada lagi Kapan 一个邪恶, Ketika angkatan yang jahat itu datang jadi tidak ada lagi mujizat Selain tanda heran dari Nabi Yunus Tanda heran dari Nabi Yunus adalah keselamatan dari Yesus Selain ini tidak ada lagi Jadi kalau kita mengambil mujizat demi mengikuti Yesus Mungkin hari ini masih ada Tapi tapi pada masa angkatan itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada, tanda heran mujizat berarti tidak ada iman Tidak ada iman korbanian, bagaimana kita mengikuti Yesus? Sama seperti orang-orang Farisa ini. Alkitab mencatat, Yesus meninggalkan mereka tidak tidak menyuruh mereka mengikuti dia lagi Hari ini terhadap iman kita harus jelas Sebab iman Quran kita tidak sama dengan mujizat terus iman Quran kita dari mujizat kita masuk Ketika kita melalui mujizat kita mengenal Yesus Setelahnya itu jangan seperti orang Farisi dengan mujizat lalu kita mencoba Yesus. Sebab pada akhirnya nanti kita akan meninggalkan Yesus. sama seperti orang-orang Farisi ini. mereka mengikuti Yesus? Sebab mereka sudah Yesus sudah meninggalkan mereka. Hari ini di manakah nilai mengikuti Yesus? Bukan mujizat. Sebetulnya iman kerohanian inilahnya adalah kebenaran. Dengan kebenaran baru menuntun kita masuk kerajaan sorga. Ketika melalui mujizat kita masuk iman kerohanian. Kita harusnya lebih mengenal iman firman Tuhan. Barulah kita bisa mengikuti Yesus. bergiat senantiasa ikut Tuhan

从此，他门徒中多有退去的，不再和他同行。六十七节。耶稣就对那十二门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？”六十九节。我们已经信了，又知道你是神的圣者。主耶稣曾经讲一啊，讲一篇道理。 Uh, temanya adalah aku adalah roti hidup. Uh Dagingku benar-benar aku adalah roti hidup. orang yang makan minum da daging dan darahku akan mendapatkan mendapatkan hidup. kekal Pada akhir zaman nanti aku akan membangkitkan mereka Firman ini sangat penting. Kita bisa mendapatkan hidup kekal, sampai pada akhir zaman kita dibangkitkan. Jadi, pada saat itu Tuhan Yesus berfirman, sangat penting sekali. Lalu, akhirnya bagaimana? Orang-orang ini satu persatu meninggalkannya. Tadinya mereka mengikuti Yesus. Ribuan, puluhan ribu. Yesus menggunakan satu kotema Tuhan Yesus hanya menggunakan satu kotema kotbah. Yesus satu persatu pergi Yesus satu Tuhan Yesus satu 啊, ah, begitu banyak orang yang mengikut Aku, mengapa satu persatu pergi? Kita bisa mengikut Yesus ini adalah kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti Yesus, Yesus tidak rugi. Jadi bukan karena kurang satu orang tidak mengikuti Yesus, Yesus itu bukan Tuhan. Kalau semua orang tidak mengikuti Yesus, Yesus masih tetap Tuhan. Tapi kalau kita tidak dengan motivasi yang murni Mengikuti Yesus Ikuti Yesus itu sia-sia saja Begitu banyak orang buat apa Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata Tema khutbah seperti ini Dagingku ada benar-benar makanan Darahku benar-benar minuman Yang makan dagingku dan darahku Akan mendapatkan hidup kekal pada akhir zaman nanti Aku akan membangkitkan mereka Ini adalah firman yang kehidupan kekal Yaitu firman tentang kebangkitan Di dunia ini manakah yang lebih berharga dibandingkan ini Di dunia ini manakah yang bisa membuat kita dapat hidup kekal Di dalam iman kerohanian Ini suatu kebenaran yang sangat penting Sampai akhir Kau selesai satu persatu pergi. Jadi terbukti orang yang mengikuti Yesus. Bukan demi itu. Demi mendapat kesembuhan. Saya sakit disembuhkan sudah sudahlah, buat apa dengar begitu banyak lagi? Sudah dapat makanan dan kenyang? Kalau berkira Saya makan yang lain saya tidak butuh. 想 <noise>、哎、满足我的虚荣，这个好奇心，sehingga memuaskan rasa ingin tahu saya。哎，像这这一种动机来跟随耶稣的人。 Orang yang memiliki motivasi seperti ini mengikuti Yesus Ketika Tuhan betul-betul memberikan makanan rohani untuk kita terima Kita tidak bisa lanjut lagi uh Rasanya tidak ingin melanjutkan lagi mengikuti Yesus Hasilnya sisalah 12 orang murid Yesus juga ingin Maksud Yesus mau mengusir juga 12 murid ini Apakah kalian tidak mau pergi Apakah kamu masih mau tinggal Apakah kamu tidak pergi juga Tapi Petrus menjawab Yesus Tuhan kau percaya kepada siapakah kami akan pergi Kita sudah percaya kami, kami sudah percaya bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi, pada akhirnya, orang yang mengikuti Yesus hanya dua belas orang murid. Hari ini, kita mau mengikuti Yesus. Mungkin pada awalnya kita sakit lalu minta disembuhkan. Atau demi mendapatkan keuntungan duniawi. Atau karena ingin mendapatkan mujizat. Tapi itu tidak apa-apa. Kita harus bertumbuh. kita harus bertumbuh jadi motivasi kita harus diputar sehingga untuk mendapatkan keselamatan yang kekal setelah kita mendapatkan motivasi mendapatkan hidup kekal jadi mungkin orang-orang sudah pergi meninggalkan hanya saya sendiri saya tidak akan pergi meninggal sebab saya mau yaitu Firman kehidupan kekal jadi demi mendapatkan kehidupan kekal saya ikut firman Tuhan. Iman Kristen Iman yang seperti ini barulah ada nilainya. Sehingga yang iman Quran kita baru bisa mendapatkan hasil akhir. Biarlah Tuhan membantu kita semua. malam Firman Tuhan sampai di sini.